Halo semuanya, hasil perhitungan suara pemilihan Presiden Wakil Presiden, hingga hari ini, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Pasangan Prabowo-Gibran masih meraih suara terbanyak baik di tingkat nasional maupun di Sulawesi Utara khususnya, berdasarkan data yang kami ambil dari kpu.go.id. 2. Secara nasional, selama masa kampanye, terlihat antusias masyarakat yang bersimpati kepada pasangan Prabowo-Gibran. Termasuk dari kota Manado, Sulawesi Utara, yang terhimpun dalam barisan masyarakat bersama Prabowo-Gibran disingkat Mabes PRAGI. Dari Manado, Bapak Prabowo juga melakukan kunjungan ke tanah leluhur Ibunda Dora Marie Sigar dari keluarga Sigar, Maingkom, di Desa Langowan. Silakan untuk langsung ke meja registrasi untuk mendaftar. Oke gas, tambah dua orang gas. Okay, guys.